Mertua Vanessa Angel tolak damai. Tiara Marlene berurai air mata. Proses mediasi antara mertua Vanessa Angel, H. Faisal, dengan Tiara Marlene sudah berlangsung dan dinyatakan gagal. H. Faisal menolak untuk berdamai dengan Tiara Marlene yang dilaporkan olehnya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Seperti diketahui, Tiara Marlene sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 6 Juni tahun 2022. Hal ini lantaran H. Faisal melaporkannya atas kasus dugaan pencemaran nama baik usai menyebut Vanessa Angel hamil di luar nikah. H. Faisal tak terima dengan tudingan itu sehingga dia melaporkan Tiara Marlene dan kemudian dijerat pasal 27 ayat 3, junto pasal 310 KUHP, junto 311 KUHP, junto pasal 320 KUHP, dan pasal 321 KUHP. Proses mediasi antara Tiara Marlene dan H. Faisal terjadi di Polres Metro Depok pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Ini merupakan kali pertama Tiara Marlene bertemu H. Faisal usai kasusnya merebak. Gagalnya mediasi itu membuat Tiara Marlene berurai air mata meski menurutnya itu adalah air mata bahagia. "Aku nangis bahagia bisa ketemu Pak Haji. Orangnya baik banget," kata Tiara Marlene di Polres Metro Depok, ditemui usai proses mediasi. "Campur aduk aja gitu kan, bisa ketemu. Karena dari pas mau lebaran pengin ketemu, tapi baru sekarang," ujar Tiara Marlene melanjutkan. Tiara Marlene memanfaatkan pertemuan di mediasi itu untuk meminta maaf kepada H. Faisal. Dia menyebut H. Faisal sosok yang baik meski selama ini susah untuk ditemui dan baru bisa bertatap muka saat proses mediasi. Pelantun ikan asin itu juga berbesar hati karena proses hukum akan terus berjalan. Yang penting buatnya adalah permohonan maaf sudah tersampaikan ke H. Faisal dan kini hanya menunggu kelanjutan proses hukum. "Apapun keputusannya saya siap, sabar. Terpenting saya sudah minta maaf. Saya mengakui kalau saya salah," ucap Tiara Marlene. Mertua Vanessa Angel itu kemudian menjelaskan alasan mengapa ia ingin kasus ini tetap berjalan. Salah satunya adalah ia heran mengapa orang luar biasa ikut campur dengan urusan keluarganya. "Seperti yang saya sampaikan selama ini, sebenarnya permasalahan saya dengan orang ini kan tidak ada," kata Haji Faisal saat ditemui di Polres Metro Depok, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. "Saya tidak punya masalah, kenapa dia ikut campur? Itu kan menjadi tanda tanya besar bagi saya," ujar Haji Faisal melanjutkan. Lebih lanjut, pebisnis berdarah Minang itu heran mengapa orang luar seperti Tiara Marlene menyampaikan sesuatu yang tidak pantas kepada keluarganya. Sebagai seorang kepala keluarga, Haji Faisal siap menjadi benteng untuk melindungi keluarga. "Saya hanya bermasalah kan dengan besan saya, kok ada pihak lain yang ikut-ikut malah menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan tentang menantu saya, tentang anak saya, tentang saya, istri saya. Tentu hal itu harus saya bentengi. Saya lindungi keluarga saya," tutur Haji Faisal. Jadi dengan demikian, rasanya berkesimpulan untuk sampai sekarang tidak ada pertimbangan ini kasus lanjut, pungkasnya.